Sapi yang masih murni, sapi palanya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita main lagi tandangnya Pak Budi ini, teman. Wah, bokongnya udah mulai. Dulu waktu ke sini bokongnya belum jadi, ini udah mulai, teman. Udah nampak dari samping seperti ini. Wani ngetokna, Mas? Lah yo mlaku yo iki tunggal jaya nih. Istimewa nih. Ini informasinya ini masih ada terahnya ini bapak pejantan ini kakak adik sama bapaknya kembang lambe, teman-teman. Ini informasi saya dapatkan seperti itu. Jadi kita akan lihat untuk kepalanya ini yang paling panah rupun oke. Marem. Ayo metu Mas, apa gue melakukan istilah itu? Hah? Aku nyekali kono apa? Dia udah tau gue ngombok gue nyong. S. Rasa sabar. Tapi semua macak kayaknya ya Mas. Ampun. Guys. Wis ana babon pira sing dikawina? Paling waduh, silo iki. Kayak matahari. Set set. Hei 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 hei. Poel siji ya, wingi ya. P1 ini teman, bobot saat ini terakhir timbang kemarin 750 ya Mas, 3 bulan yang lalu. Ini seperti ini, ngeri ini teman. Palanya ini masih matanya petem-petem lagi. Wow. Dan perlu dikasih tahu oleh teman-teman ya, kalau biasanya kalau saya dikasih tahu oleh orang-orang sini, kalau di bagian moncongnya ada corak putihnya sedikit kayak gini nih, bisa jumbo nih teman, seperti itu. Karena bukan sapi Jawa gel ya, tapi udah ya ada persilangan juga. Karena kalau kita cari sapi yang masih murni sapi Jawa udah ndak, tapi ini udah persilangan karena kan informasinya dulu kan ada para pedagang Gujarat yang dari Hindia ya membawa sapi besar-besar, terus kemudian disilangkan dengan sapi-sapi lokal yang ada di Indonesia ini. Wah, ini Ki, hari ini udah macet belum Mas? Belum ya, belum macet ini teman. Berarti sudah ada berapa indukan Mas yang udah di 50 udah ada selama sapi ini ada di sini? 20 lebih lah. 20 lebih ya. Dan mungkin untuk wilayah Klampis ataupun Legen Rejo ini mungkin ini kedepannya akan turun-turun dari Tunggal Jaya ini teman. Gede iki sapine, balungannya gede, mekar iki. Istimewa, serem ya sapi ini. Masih bae ya meh kola dure karo sapi ini. Kakinya istimewa nih. Mantep. Lah, wis tarik Mas. Nah, ini udah kepala ini. Kan banyak yang nanya ini kalau ini udah enggak dijual untuk breeding, untuk bibitan, kalau sampai pejantannya semua keluar ke Bumen
hilang nanti sapi PO Kebumen. Emang kalau punya pecahan-pecahan yang besar ya ditahan dulu lah, jangan tergesa-gesa dijual. Dan kalau dijual harus udah ada penggantinya. Contohnya kayak yang di Bagong itu pecahannya dijual, terus sudah ada satu itu turunannya dan satu di kandang saya. Ini mantep. Terus balik kandang apa harus melaku makanan terserah jenengan. Balik gue ya. Yo balik yo. Mirip melaku. Kok aneh wis main gede. Tinggal saya nih. Salah satu plan khusus ini teman-teman tempatnya ini. Jadi emang dikasih tempat yup-yupan atau teduhan. Terus ada pasir nih khusus. Tapi untuk malam masuk kandang ya mas. Wah, ini bukan anaknya ini. Pokoknya mantap is mulai blenduk. Oke, mantap. Nah, ini ciri khas gemboran sapi seperti ini. Mantap. Pokoknya guys mulai ngisi masih PS1 ngeri mantep. Guys, ciri khas sapi PO seperti itu kalau teriak atau gembar-gembor. Sangar ya. Ini sempat ada perjalanan sapi ini. Dulu kan di daerah Petanan, terus dibeli sama orang Bantul, terus kemudian ditarik lagi sama Pak Budi di sini. Dan akhirnya kembali lagi ke ranah asal mulanya nih di Kebumen ini. Mantep. Istimewa. Dan saya salah satu PO regenerasi yang akan selalu memberikan turunan terbaiknya di wilayah Kebumen, khususnya di Lampis, Klaten Rejo, Klirong ya mas ya? Klirong. Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Istimewa. Mantap.